Goedenavond, dames en heren. Beste Pencaksilat grootmeesters. Beste Mainpukulan grootmeesters. Beste Sni Mix Arts grootmeesters. Waar jullie ook mogen zijn, welkom in mijn videoseries My True Pencaksilat Story Since 1970. Dit is deel 44. In deze aflevering breng ik jullie naar Dadap Tangerang, de geboorteplaats, de geboortestad van Inside the Baxi Family, in het bijzonder de familie van Lee Cheng Ok en haar nazaten. In deze documentaire die ik 2 jaar geleden maakte, weliswaar is mijn documentaire maar van kort duren en het is nog niet helemaal compleet, maar het heeft u een beetje indruk, een klein beetje informatie hoe het was begonnen ongeveer 200 jaar geleden in Dadap Tangerang. Ik hoop dat u van deze videoserie geniet. Blijf kijken naar mijn YouTube kanaal, Instagram en Facebook. Lees al mijn artikelen die ik op mijn Facebook groepen zet en schrijf. En blijf mijn series volgen. Dank u wel. Van Lee Cheng Ok. Hier wordt voor het eerst getraind door Lee Cheng Ok. Martin. Dit is de kleinzoon van Lee Cheng Ok. En in dit huis wordt trainde Lee Cheng Ok voor het eerst. Welkom. Bapak Haji jalan aja, nyantai aja, biar saya ngikutin Bapak Haji. Ya, nggak usah fokus ke kamera. Ya, ini kalau pada kumpul sini bisa buat latihan dan rumah pesta. Nah, dulu yang saya latihan bisa ngomong-ngomong di belakang sini. Thank you.
gini, Mr. Oli. Ini balai tampan dari kayu di situ. Nah, ini kamar. Kamar, dulu ada kamar juga di sini. Ini kamar ibu saya. Ini kamar papa saya. Pas saya suka nginep di situ tuh. Ya, buat sembayangan. Assalamualaikum. Numpang ya, ini ada tamu dari Belanda, Mr. Ronnie Lorik. Penunggu di sini, mohon maaf mengganggu. Ya, ini saya tempat tidur papa saya di sini. Ya, ibu di sini, sama anak-anak. Saya suka di sini juga. Ini tempat sini, tempat pisau saya di sini, golok di sini ini biasanya. Ini masih asli, tuh. Asli tempat tidur. Ini asli. Ini saya kalau mau latihan silat di sini ngambil dulu. Pasang mio, tiga di sini ada mio, ada foto Li Cheng Ho. Di sini ada nih mio di sini. Kata ibu saya, masa Li Cheng Ho minta biar bisa, biar kuat, sehat, biar bisa siap beksi. Nah, ntar habis latihan saya ngambil rokok di sini, rokok kau. Nah, ini sembahyang kita di sini. Nah, ini masih bisa dipakai tuh? Bisa. Iya, bawa aja kalau mau kalau ini hio, bawa wanginya. Ambil aja udah nggak dipakai. Ini simpan bijin ya. Ini ada apa tadi ada. Ini, nah ini ya. Ini mama saya. Ini ada tapang. Tapang tuh kayak tempat duduk. Bukannya dari bambu tapi dari kayu segitu. Adik saya. Andi dan Anto ngeliatin di sini nih. Saya jalan dari sini. Mirwot berjurus trik Li Cheng Ho. Pak, Pak. Pondok kita itu belakang baru balik-balik ke sini. Thank you.
Iya. Iya. Bikin corak. Ini sama ini ada peralon. Ya, ini barber. Gede juga ya dulu mah ya. Ada masih ini. Ini punya siapa Bapak Haji lemari? Ini di sini. Punya di sini, punya papa. Oh. Papa dan mama. Ini bersejarah ini. Pajangan. Ya Allah. Ini buat nampung air hujan nih, Saroni. Ini buat nampung air hujan. Kita minum biasanya air hujan. Loh, dari pancoran. Di sini air penampungan. Saya kalau sikat gigi di sini ada keran buat sikat gigi di sini. Nah, di sini kalau papa saya sikat gigi di sini. Nah, ini taman. Banyak pohonan tumbuhan untuk jamur. Kalau di jemuran mama saya bikin tauco di sono. Tauco yang dari kain Cianjur. Kadang-kadang saya kalau siang nggak ada makanan, tauconya saya ambil aja gitu. Paman nasi. Nah ini kamar saya. Nah, kalau ini kamar pendaringan. Dapur? Nah, bukan, dapur ini pendaringan. Kalau pesta ada selamatan di sini. Nih di sini nih di ini auranya semuanya. Assalamualaikum, lempang ya. No. Masih ada. Iya. Itu apa tuh? Ya, itu pendaringan. Jadi ruangan untuk keselamatan. Ya. Tuh, ada itu. Ini payung apa? Iya, buat keselamatan itu. Mama saya percaya sebelum kalau pestanya biar aman, nah, berjalan ya, lancar. Ini sumur ya? Sumur tua. Ini di sini selamatan dulu di sini selorik. Kalau bikin kue taruh dulu di sini sedikit. Abi, kemarin apa sih?